Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan memperingati pada tanggal 5 Juni 2022, Hari Raya Pentakosta. Ibadah Minggu bersama-sama kita laksanakan pada Hari Raya tersebut. Hari Raya Pentakosta memperingati dua hal. Dalam tradisi Perjanjian Lama, kita sedang memperingati Hari Raya Agama Yahudi yang biasa disebut Shavuot atau Hari Raya Panen Besar, Panen Raya. Pada hari itu biasanya orang-orang Yahudi dari berbagai tempat akan datang ke kota Yerusalem. Mereka membawa hasil panen mereka dan kemudian mempersembahkannya bagi Tuhan sebagai ucapan syukur atas anugerah dan berkat Tuhan. Yang kedua, Hari Raya Pentakosta itu memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus. Tepat 50 hari setelah kebangkitan Kristus, Roh Kudus dicurahkan. Dan mereka semua merayakannya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pada Hari Raya Pentakosta itu, gereja dan orang percaya digerakkan untuk kemudian melaksanakan misi Allah dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Jemaat Tuhan, untuk itu dalam ibadah Minggu 5 Juni 2022 tersebut, kita akan merayakannya secara bersama-sama, terpusat di gedung gereja GPIB Zebaut Bogor. 4 kali jam ibadah, yaitu jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 16.00 atau jam 4 sore, jam 19.00 atau jam 7 malam. Ibu bapak, saudara-saudara, maka ibadah-ibadah di gedung-gedung gereja yang lain itu ditiadakan dan kita memusatkan diri di gedung gereja GPIB Zebaut Bogor. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Kristus, sebagai rasa syukur kita terhadap pemeliharaan Tuhan, kita telah melewati saat-saat berat dan sulit di tengah-tengah perjalanan hidup kita lebih dari 2 tahun masa pandemi ini. Maka kita mengucap syukur kepada Allah. Kita merayakan Pentakosta dengan membawa persembahan, yaitu kita membawa hasil tangan, hasil panen, hasil pekerjaan rumah kita untuk kemudian dipersembahkan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Kristus, persembahan itu kemudian akan dijual dalam bentuk basar jemaat yang akan dibeli juga oleh warga jemaat dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 7 malam. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita sama-sama mempersembahkan apa yang kita dapat berikan kepada Tuhan melalui hasil kerja kita, hasil panen kita, hasil buatan tangan kita yang kita bawa pada tanggal 5 Juni 2022 tersebut. Tuhan Yesus menolong kita, memberkati jemaat GPIB Zebaut dalam merayakan Hari Raya Pentakosta.